Glow Time, bagian 1. Dua tiga ikan berenang. Saya cantik seekor umba-umba. Padahal ada cengkeram keras. Suka ke tempat berpasir dan rumpai laut. Caci, mana tu? Ikan kecil yang bersuara nyaring tu namanya Fizi. Si ikan sadis. Jangan marah. Tak sengaja. Itulah Mai. Si obo-obo. Ingat ikan lain dengan sesungguhnya. Itu Esen. Si ikan buntas. Dia sebeg. Ha, ini pula adik saya. Ipin. Kami ikan hijau kembang yang cantik. Kau cakap dengan siapa? Marilah. Kita lawan sebab buih. Jom! Kena makan. Mari sambung main. Yo. Tak nak, tak nak. Tak ku main. Segat. Ayah, lagi bagus. Mari ikut saya. Ke mana? Ke lautan dalam. Bahayalah, Mimi. Lautan dalam bukan tempat tinggal kita. Di situ mesti banyak ikan besar-besar. Kita kecil je. Betul tu. Silap hari bulan, kita kena tangkap dengan manusia. Tama ikut apa? Saya pergi sendiri cari ikan paus. Ikan paling besar dalam laut ni. Kau biar betul.
Selama kita dalam lautan ni, tak pernah sekali pun nampak ikan paus. Saya ada nampak. Jom kita ikut. Wah, seronoknya. Pablas, Pablas. Cepatlah. Aku tak nak ikut. Jom je lah. Fizi, kenapa senyap semacam je ni? Yalah. Kalau senyap macam ni, maknanya ada. Saya sudah penat. Sudah sampai. Tapi itu ikan paus sudah tak ada. Tak tahu bagaimana. Apa ini? Batu berenang? Itulah ikan batu. Jom pergi tengok. Hantu! Apa sudah jadi? Macam mana boleh jadi begini? Hantu sangkut kat muka ni. Wah, satu unta nak melepaskan diri. Tapi makin terbelit. Atuk, jangan marah. Kau ni jangan cakap macam tu. Atuk hidup lagi. Lagaknya. Cepat, kita lepaskan Atuk. Dah. Tak payah. Tinggalkan aja Atuk kat sini. Mana boleh? Atuk kan punya belimbing yang sudah hampir putus. Jarang-jarang boleh jumpa. Yalah. Jadi, kita orang mesti selamatkan. Betul-betul-betul? Yalah. Buatlah macam mana pun. Guna sesungut kau. Ha? Ha, boleh? Tepi. Nanti Maya. Berhati-hati ya. Jangan kena badan aku. Yahoo! Dah bebas!
kasih. Nasib baik kau ada kat sini. Kalau tak... kenapa kau ada kat kawasan lautan dalam ni? Tempat ni jauh dari tempat asal kau orang. Kita orang nak cari ikan paus. Ikan yang paling besar di lautan. Betul. Mimi cakap dia ada di sini. Tapi tak jumpa pun. Ish. Tahu pun ikan tu besar. Sekali kena ngap. Baru kau orang tahu. 2-3 talapia. Ikan paus makan ikan ke? Yelah. Kalau tidak nak makan apa? Ikan kecil macam korang ni biasalah jadi makanan ikan-ikan besar. Tapi ada lagi satu bahaya buat korang. Apa dia tu? Manusia. Mereka menangkap ikan di laut dalam. Cantiknya warna ikan ni. Lepaskan kami. Melihat dari data-data ni, ikan di sini masih banyak dan berbagai jenis. Maknanya laut di sini masih terjaga, belum tercemar. Bagus. Tak sia-sia usaha kita memelihara kawasan ni. Dan kau ikan, macam mana boleh sesat ke sini? Tempat kau di terumbu karang. Sekarang nak bela ke tak nak? Taruh dalam akuarium jadi ikan hiasan pun cantik juga. Macam suara. Bagus. Sekarang eloklah kita semua balik sebelum apa-apa lagi terjadi. Tapi kita semua nak tengok ikan paus kan? Ha? Bahaya. Hati-hati. Tunggu, sayang. Kita tak sama. Aku ikan paus, ikan terbesar di dunia. Kau semua ikan-ikan kecil untuk aku makan. Lagaknya. Nanti kena tangkap baru tahu.
Ya, manusia nak tangkap aku sebab daging, tulang dan minyak aku amat berharga. Jadi, aku jaga-jagalah. Dan kau semua pun kena jaga diri. Siapa nak jadi satu gegasi tu? Ha? Ha?